Persatuan. Yusril Ihza Mahendra mengumumkan mundur dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB. Yusril mengaku alasannya mundur sebagai Ketua Umum PBB adalah untuk regenerasi. Hal ini disampaikan pakar hukum tata negara sekaligus wakil Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran tersebut dalam musyawarah Dewan Partai Bulan Bintang yang berlangsung pada Sabtu pekan lalu di markas besar DPP PBB Jakarta. Pejabat Ketua Umum Partai yang baru saja dipilih oleh musyawarah Dewan Partai. Ketua Mahkamah Partai Fahri Bahmid pun menggantikan Yusril sebagai penjabat Ketua Umum PBB sementara usai mendapat 29 suara dalam pemungutan suara yang digelar internal partai. Sementara Ketua Umum definitif baru akan dipilih dalam muktamar PBB yang akan digelar Januari tahun depan. Dari Jakarta, Kristanti Yosefa, Tri Nugroho, TV One, mengabarkan.